Saat Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Negara, jajaran pimpinan PDI Perjuangan yang merupakan partai pemerintah melakukan konsolidasi. Dalam pertemuan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap tidak kehilangan fokusnya untuk memenangkan pilkada serentak di 101 daerah, walaupun Jakarta di pasangan Ahok Jarot memperoleh tekanan dari berbagai pihak. DPP PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia di Jakarta untuk memperkuat konsolidasi dan menyamakan persepsi pemenangan Pilkada 2017. Selain itu, pertemuan juga demi menegaskan komitmen PDI Perjuangan menjaga keutuhan NKRI dan menyukseskan pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memimpin pertemuan tertutup tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta. PDIP sebagai pengusung utama Jokowi JK memastikan kesuksesan pemerintah menjalankan amanat menyejahterakan rakyat. Megawati Soekarnoputri menghimbau seluruh kader untuk tetap tenang dan memastikan proses pilkada berjalan sehat serta aman. Bagi PDI Perjuangan, pilkada merupakan pesta demokrasi yang selayaknya berjalan secara aman, sehat, dan demokratis dalam memilih pasangan calon kepala daerah terbaik sebagai pilihan rakyat. Pada tahun 2017, ada 101 yang digelar secara serentak. Jadi, Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Makna pilkada di setiap daerah sama bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah menyiapkan calon yang terbaik di setiap daerah dan sebagian besar mereka telah melalui tahap proses sekolah partai bagi setiap calon kepala daerah. PDI Perjuangan seluruh pengurus DPD se-Indonesia agar semua mendapat arahan yang sama dan semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga empat pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan tunggal ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri, dan ikut serta mendukung terciptanya.